Halo, Assalamualaikum sahabat TV Handcraft. Kali ini kita akan berbagi tutorial cara membuat bros luk-luk mutiara menggunakan rantai belut. Oke, langsung aja bahan-bahan yang kita butuhkan. Oke, bahan-bahan yang kita butuhkan ada mutiara air tawar ukuran 8 mm sebanyak 6 buah dan 8 buah, klep jepit 1 buah seperti ini, ring 3 buah, bros dagu 1 buah, rantai belutnya 3 utas 23 cm dan 23 cm, lalu paku pentul. Paku pentulnya 8 buah dan ada lem F6000 seperti ini untuk ngelemnya. Alat yang kita pakai tangset. Oke, langsung aja langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita tekuk seperti ini sambil disusun supaya berzigzag. Setelah kita susun seperti ini baru dijepit ke klep lipat. Dijepit menggunakan tang penjepit. Pastikan benar-benar terjepit sempurna. Oke, setelah seperti ini udah berzigzag ya bawahnya, tinggal kita pasang mutiaranya. Jadinya seperti ini ya, berzigzag, lalu baru kita pasang mutiaranya. Caranya, kita beri lem di ujung rantai belutnya. Lalu masukkan ke lubang mutiara. Lubang mutiara air tawar ini cenderung kecil ya, jadi nggak bisa semua manik-manik masuk dengan mudahnya. Nanti didiamkan dulu sampai sekitar 2 jam ya. Lebih bagus lagi dibiarkan semalaman. Nanti akan semakin lekat dan lengketnya sempurna. Lakukan hal yang sama pada semua ujung rantai belutnya. Oke, setelah siap juntainya seperti ini, sudah dilem mutiaranya. Lalu kita lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu menyiapkan mutiara yang bagian atasnya. Seperti ini. Lalu dibikin loop. Jadi masukkan mutiara pada paku pentul. Lakukan hal yang sama pada 6 mutiara lainnya. Oke, telah siap, lalu kita masukkan rangkaian mutiaranya semuanya pada satu lubang ring. Oke, setelah seperti ini dimasukkan semua mutiaranya dalam satu ring, lalu kita tambahkan ringnya kayak gini, lalu kita tutup ring dengan menggunakan bantuan tang. Oke, setelah rapet, lalu tinggal kita pasang
rebus dagu. Seperti ini hasilnya. Lalu kita pasang juntai dan kita masukkan ke sela-sela ring yang sudah dipasang pada mutiara sebelumnya. Oke, udah selesai. Ini dia hasilnya, cantik ya. Mudah bikinnya, hanya dengan waktu 5 menit saja. Untuk bahannya lengkap ada di Instagram PV Handcraft, Facebook, Shopee, WA 081773 1409. Oke, terima kasih sudah nonton video tutorial ini. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya.